Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan bahwa saat ini kinerja para aparatur sipil negara atau ASN di Kota Jambi dinilai masih belum maksimal. Dewan harap ASN dapat meningkatkan kualitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menilai kinerja pemerintah Kota Jambi masih kurang maksimal dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menilai kinerja pemerintah Kota Jambi belum terlalu maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Partai PDI Perjuangan tersebut berharap agar kinerja para aparatur sipil negara di Kota Jambi dan pemerintah Kota Jambi dapat lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, ya Kota Jambi ya terutama kan nanti di tanggal juga ada peresmian NTT ya. Mall pelayanan publik ini, nah ini memang dia apa di pusat itu memang harus setiap kota itu punya MPP. Mudah-mudahan Pak Cahyo katanya mau datang, Menteri PAN nih mau datang ke sini, sekaligus Presiden itu. Dan kita harapkan memang ya kinerja pemerintah ini memang kita tingkatkan. Sekarang ini masih kami anggap masih kurang. Sandi, JEK TV melaporkan.